6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik di kelas 2 sekolah dasar di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Kita langsung belajar bersama-sama. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak," kata si Benny. "Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Di," kata si Kak Tiur menenangkan si Benny. "Kapan bisanya, Kak?" tanya si Benny. "Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu," kata si Kak Tiur. "Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa." "Iya, Dek. Mari kita latihan bersama-sama." Nah, ini percakapan antara si Benny dan Kak Tiur yang sedang bermain simpai. Si Benny mengeluh karena simpainya jatuh terus adik-adik dan tidak cepat bisa. Tapi si Kak Tiur menenangkan si Benny bahwa untuk bisa bermain simpai itu diperlukan latihan yang banyak. "Apakah kamu tahu apa itu simpai? Dan bagaimana bentuknya? Adik-adik tahu nggak simpai itu seperti apa?" Nah, ini adalah gambar simpai. Nah, mungkin kalian punya ya. Ada yang berwarna-warni, ada juga yang berwarna coklat. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman atau adik-adik memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai itu ada yang terbuat dari rotan, ada juga yang terbuat dari plastik. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya nih adik-adik, dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi kalau bermain simpai ini bisa dengan teman-teman kalian. Kalian bisa berlomba siapa yang paling jago memutar simpai di pinggangnya. Amati simpai yang kamu punya. Atau tadi Kak Cera sudah tunjukkan ya simpai, gambar simpai tadi. Lalu kalian setelah mengamati, kalian bisa menuliskan pada kolom pengamatan. Nah, kolom pengamatannya seperti ini adik-adik. Kita lihat simpai yang pertama, kita lihat warnanya. Warnanya tadi ada yang berwarna coklat. Yang coklat tadi itu terbuat dari rotan. Yang berwarna-warni seperti merah, kuning, hijau, biru, itu tadi terbuat dari plastik. Nah, sekarang untuk permukaannya, simpai itu ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya sedikit kasar. Jadi kalau permukaan itu bisa halus, bisa kasar. Nah, bentuknya sekarang, bentuknya simpai apa? Ya, bentuknya adalah lingkaran. Dan kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Jadi kalian sudah tahu nih,
sudah mengamati tentang simpai, dari warnanya, dari bagaimana permukaannya, bentuknya, dan kegunaannya. Benda yang berbentuk lingkaran seperti simpai ya, ada uang, ada kaset CD, ada jam dinding, ada roda, cincin, ban ya, lalu piring, permukaan cangkir, ada biskuit juga ya, permukaan botol, permukaan gelas, permukaan kaleng. Kalau botol, gelas, kaleng itu sebenarnya bangun ruang, tapi permukaannya itu berbentuk lingkaran. Bacalah percakapan berikut bersama teman kalian atau perhatikan ketika Kak Citra membacakannya. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya, kata ibu. Tapi Benny masih belum bisa, Bu, kata si Benny. Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi, tegur si ibu. Iya, Dek, besok kita lanjutkan bermainnya ya, kata Kak Tiur. Benny masih ingin berlatih, Bu, kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Itu kata si Benny yang masih ingin berlatih simpai. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu, nasihat si ibu. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Benar kata ibu, Dek, ayo kita mandi. Nah, itu jawab si Benny dan Kak Tiur yang akhirnya mau mandi. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, kita mau jawab beberapa pertanyaan di sini. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Kak Tiur tadi? Ya, Benny dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu ya. Ibu tadi berkata mereka harus segera mandi. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Benny masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai tadi ya. Lalu ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lain kalau sampai lupa waktu. Bahkan kalian bisa tidak belajar, tidak membantu orang tua. So, yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Apa ya akibatnya ya? Nah, bisa dimarahi ibu, menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan, kita tidak mau belajar. Makanya kalian harus bisa membatasi waktu bermain kalian. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, di sini Kak Cira menyebutkan beberapa aturan. Yang pertama, tidak boleh lupa waktu. Lalu yang kedua, tidak boleh curang. Aturan itu ada di mana-mana. Kalian bisa juga menyebut aturan itu suatu tata tertib. Aturan itu berlaku bisa di rumah, di masyarakat, di sekolah, di tempat bermain, di jalan raya, di mall, bahkan di semua tempat itu ada aturannya. Mengapa Kak Citra di semua tempat, di mana-mana ada aturannya? Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Jadi setiap aturan itu gunanya untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan sendiri ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Aturan di rumah hendaknya itu dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kalau di sekolah ya semua warga sekolah harus mematuhi aturan. Kalau di mall ya semua pengunjung, semua yang ada di mall itu juga harus mematuhi aturan. Jadi siapapun harus mematuhi aturan yang ada. Kalau di rumah ya semua anggota keluarga harus mematuhi aturan. Contoh nih, aturan di rumah ya, aturan di rumah sendiri, contohnya Kak Citra pulang sekolah harus menaruh sepatu di rak sepatu.
habis makan dan minum itu membawa piring dan gelasnya harus ke dapur, dicuci sekalian di tempat cuci piring. Nah, itu seperti itu aturannya adik-adik. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup kita akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Contohnya nih, jika kamu membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Contohnya ya, ada aturan tidak boleh membuang sampah di sungai ini, tapi kalian langgar membuang sampahnya di sungai, apa yang terjadi? Banjir. Menyusahkan warga tidak? Iya adik-adik. Contoh di rumah misalnya, ada aturan bahwa tidak boleh lupa waktu saat bermain. Nah, kalau kalian melanggarnya, pasti kena marah orang tua. Lalu kalian bisa lupa melakukan kegiatan yang lain, lupa mengerjakan PR, lupa belajar karena keasikan bermain. Jadi aturan itu dibuat agar kita itu tertib, agar kita itu aman, nyaman, tidak susah adik-adik. Jadi setiap ada aturan, kalian harus mematuhi aturan yang ada. Contoh aturan yang ada di rumah nih. Yang pertama, bangun pukul 05.00. Nah, mungkin masing-masing kita ya, ada aturan bangun paginya, bangun tidurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang pukul 5, ada yang pukul 4, atau pukul 5.30 ya. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nah, ini juga aturan di rumah. Jangan setelah bangun langsung ke kamar mandi, langsung mandi. Tapi rapikan dulu tempat tidur. Lalu bisa juga kalian pergi beribadah ya. Mungkin yang muslim bisa sholat dulu. Lalu aturan di rumah yang lain, selalu minta izin jika akan bepergian. Jadi memberitahu orang tua, mah, pak, atau ya, bu, aku mau pergi ke rumah ini. Nah, jadi kalian tidak menjadi pertanyaan orang tua nih, anakku kemana ya? Mana dia pergi? Nah, nanti orang tua akan kebingungan. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini mungkin aturan di rumah kalian berbeda-beda adik-adik. Mengerjakan PR itu juga aturan di rumah. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Belajar pukul 19 atau pukul 7 malam sampai pukul 9 malam misalnya. Mungkin berbeda-beda ya, jadi aturan di rumah ini tergantung peraturan di rumah kalian masing-masing. Terus tidur pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Nah, ini aturan adik-adik yang ada di rumah. Coba adik-adik tulis nih di buku tulis kalian, aturan di rumah kalian apa saja. Demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan adik-adik mengerti apa yang Kak Citra sampaikan. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.